sudah berapa persen mas semuanya? Ya ini untuk bangunannya rumahnya Mas Prata Marhan ini sudah sampai kurang lebih 65%. Jadi ini saya jelaskan dari depan sini dulu ya. Dari depan sini ini rencananya untuk warung kopi. Jadi permintaan dari beliaunya minta warung kopi, terus belakangnya sini untuk tempat tidurnya bahnya Mas Arhan. Jadi gitu. Ada berapa kamar nih? Ini ada 4 kamar. Di satu kamar utama sama 3 kamar umum. Selama pengerjaan mungkin ada kendala enggak, Mas? Untuk selama pekerjaan ini tidak ada kendala sama sekali. Jadi alhamdulillah juga lancar, juga didukung dengan masyarakat sekitar juga saling gotong royong. Targetnya sendiri, Mas? Target sendirinya. Target mungkin 3 minggu lagi sudah finish semua. Clear ya? Iya, sudah clear. Sesuai target awal enggak, Mas? Sesuai target awal. Ini wah, bentuknya sendiri ini inspirasinya apa ini? Ini kan bentuknya lebih ke industrial tradisional. Jadi tidak melupakan tradisionalnya sama tidak melupakan modernnya. Unsur modernnya. Jadi secara desainnya tetap ada ya? Iya, secara desain lebih kekinian gitu. Banyak netizen yang bilang awalnya kan kayak gudang gitu. Iya, kan belum jadi. Iya, belum jadi. Memang seperti gudang. Tapi kan ini kan dia atapnya kan enggak kayak gudang. Kalau gudang kan cuma gini. Iya. Kalau kita kan hampir 45 derajat. Jadi kesan green-nya juga ada. Jadi bisa dipastikan enggak mungkin panas juga rumah ini. Perasaannya nih, Pak, dibangun, Pak, rumahnya. Iya, senang, Mas. Ini udah berapa bulan ini? Dua bulan ini. Ini targetnya kapan selesai, Pak? Katanya, Pak. Mungkin sebulan lagi. Mungkin. Sebulan lagi. Nah, ini maksimal bulan lagi. Bulan lagi ya. Pak, ada tokonya juga ini, Pak ya? Ini nanti toko yang belakang ini, Pak. Oh, yang sebelah sana. Jadi agak gede jadi ya, Pak ya, rumahnya ya, Pak ya. Nah, ini apa? Kalau ibu di mana nih, Pak? Ibu. Sekarang. Ibu ini mantenan di Surabaya. Oh, gitu. Pak, ini rasanya gimana, Pak, dibangun kampung Mas? Ya senang. Ya senang sekali, Om. Terima kasih banget sama Pak Bupati, sama yang bangun-bangun. Terima kasih banget ya, Pak. Pak, ada kabar apa, Pak? Dari Arhan, Pak. Ya kabarnya ya baik lah. Baik. Ya. Tapi komunikasi tetap, Pak ya? Ya, komunikasi tetap. Nah, ini ada kabar apa? Ada ngabarin apa Arhan ke orang tua ini? Ya, kalau kabar-kabar itu pasti sama ibunya. Ini adalah rumah lama ya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.